Informasi terkini pasca penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ari Himawan di Pemalang, Jawa Tengah. Ari, polisi telah menetapkan satu anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu seperti apa perkembangan penyidikan kali ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Benar sekali aparat kepolisian dari Polres Pemalang, Jawa Tengah menetapkan satu anak yang berkonflik dengan hukum dan hingga kini penyidikan polisi terus dilakukan, namun dari keterangan Kasat Reskrim Polres Pemalang bahwa pelaku ini atau anak yang berkonflik dengan hukum hanya satu saja, dan ini memastikan bahwa tidak ada pelaku lain dalam kasus pembunuhan seorang bocah perempuan di Pemalang. Dan kemudian aparat kepolisian sendiri sebelumnya memeriksa 8 saksi di Polres Pemalang yang akhirnya menemukan bahwa satu orang remaja berusia 16 tahun ini merupakan pelaku dari di mana korban meninggal dunia, yaitu anak ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, akhirnya ditetapkan oleh polisi, begitu Juno. Ya Ari, untuk saat ini pasal apa saja yang telah ditetapkan pihak kepolisian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini? Ya, anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan tetangga korban yang setiap harinya memang ketika pulang sekolah atau mempunyai kegiatan yang kosong, anak yang berkonflik dengan hukum ini bekerja di sekitaran rumah korban. Saat di hari kejadian, korban melihat, maksudnya anak yang berkonflik dengan hukum ini melihat korban di rumahnya sendirian dan kemudian masuk rumah lalu melakukan aksinya di rumah. Lalu korban ini ditemukan meninggal dunia pada malam harinya oleh keluarga terbungkus di dalam karung, begitu Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ari Himawan dari Pemalang, Jawa Tengah.